rangka merayakan hari ulang tahun ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dirayakan pada tanggal 17 Agustus 2022 mendatang, pemerintah Kota Jayapura melaksanakan sejumlah kegiatan yang diawali dengan jalan santai bersama di Taman Imbi Jayapura. Kegiatan jalan santai ini dibuka langsung penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK didampingi penjabat Sekda Kota Jayapura Robi Kefas Awi serta seluruh pimpinan OPD di pemerintah Kota Jayapura. Berbenah, membersihkan rumah kita, halaman kita, lingkungan kita untuk sebagai wujud dan tanda untuk menyambut ataupun juga merayakan, memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Jalan santai ini dihadiri juga Wakapolresta Jayapura Kota, perwakilan dan Satra Lantapal 10 Jayapura, Ketua Darpa Wanita Kota Jayapura, Ketua PKK Kota Jayapura, para pelajar tingkat sekolah dasar dan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Jayapura serta masyarakat. Melvin Resma Menggurino Ken Live melaporkan.